Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 1 Juli tahun 2019 kami masih berada di Desa Puang Budu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bersama teman-teman membersihkan halaman Masjid As-Sifa Desa Puang Budu, yang insya Allah ditargetkan pada hari Jumat mendatang salat Jumat di sini. Mudah-mudahan kami semua diberikan kesehatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semua laskar yang sempat hadir pada sore hari ini, sebagian ada yang masak, mempersiapkan makan malam, seterusnya. Ini yang bekerja pada hari ini. Mudah-mudahan pekerjaan kami, mohon doa pada para guru-guru, para kiai. Doakan kami semua, habaib doakan kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Bapak Suhardin, Sekdes Desa Puang Budu, Kecamatan Asera. Kalau boleh Pak, bisa dijelaskan sedikit bagaimana awal terjadinya bencana di sini Pak? Awal terjadinya bencana khususnya di Kecamatan Asera. Hal-hal ini 3 desa, antara desa Puang Budu, Puang Budu Raya, Malawang Budu. Awal pertama waktu banjir itu sekitar, kalau saya tidak salah itu subuh jam 2. Setelah itu, setelah berapa hari air sudah mulai surut, kita mulai lagi membersihkan. Masing-masing rumah sudah bersih. Begitu kita sementara membersihkan, kebetulan hujan turun lagi. Setelah turun airnya naik lagi, tambah naik sampai berapa minggu baru surut lagi. Banjirnya sampai sekarang sudah mulai surut. Tapi yang jadi permasalahan ini, beberapa tahun yang lalu pernah banjir tapi tidak semacam ini. Karena banjirnya untuk 2019 mengakibatkan ada lumpur, itu yang bikin para masyarakat karena rumahnya full dengan lumpur. Jadi harapan saya atas nama dari masyarakat Desa Puang Budu, artinya pemerintah bisa pertimbangkan menurut pembangunan yang pertama itu transportasi jalan yang diperbaiki. Kalau perlu diturunkan itu bantuan dalam hal ini doser untuk lumpur-lumpur yang ada di tengah jalan itu supaya bisa dibersihkan, supaya bisa lewat kendaraan dalam mobil dengan motor. Kasih pindah di sini. Oke Pak, makasih Pak. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa? Ibu Umi. Ibu yang punya rumah ini? Ya ini punya orang tua tapi saya tidak. Ini kalau boleh tahu di desa mana nih Bu? Desa Puang Budu. Ibu asli sini? Iya asli sini. Gini Bu, boleh jelaskan sedikit bagaimana awal kejadian di sini Bu? Kejadiannya itu kan air pertama naik tidak terlalu tinggi, kedua baru ini sekitar 5 meter. Kira-kira jam berapa dia naik itu Bu? Kalau yang naik ini yang baru-baru jam 11. Jam 12 baru naik. Jam 11 malam. Jam 2 subuh dan drop naik satu kali. Sekitar 5 meter tinggi ya nyambuk? Iya 5 meter sekitar. Terus jadi harapannya Ibu pada pemerintah bagaimana Bu? Ya dia bantu kami yang sekarang ini sudah kita lihat toh. Bagaimana caranya dia bisa bantu kami? Jadi apa tanggapannya Ibu kepada FPI ini Bu? Kami bersyukur sekali dan kami berterima kasih karena dia membantu kami. Oke Bu, makasih Bu. Allah Muhammadur Rasulullah.